Ya, sementara itu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak berkampanye di hari kerja karena menjalankan amanahnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Prabowo Subianto tetap menjalankan kegiatan sebagai Menteri Pertahanan meski di masa kampanye. Calon Presiden nomor urut 2 itu tidak mengajukan cuti kampanye. Prabowo selalu menyempatkan dirinya berkampanye di hari Sabtu dan Minggu. Baru kemudian siang ini Prabowo diagendakan akan menghadiri Rakornas Gerindra di G-Expo Kebayoran, Jakarta. Faris, bagaimanakah kondisi di sana saat ini? Ya Maria, Vena, dan juga pemirsa, mungkin dikoreksi, saya mengabarkan dari kantor Kementerian Pertahanan, dan berdasarkan informasi yang kami terima memang betul calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menghadiri Rakornas Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Utara, dan menurut informasi dari panitia penyelenggara, Prabowo akan tiba sekitar pukul 14.15 atau 14.30 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya akan memberikan arahan dan juga sambutan kepada para kader Gerindra sekitar pukul 16.30 jika mengacu ke rundown yang telah kami terima. Dan turut hadir juga selain Prabowo Subianto ada Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko yang nantinya juga akan memberikan sambutan dan arahan kepada para kader Gerindra. Dan jika kita melihat agenda Prabowo kemarin yang baru saja meresmikan Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa di Bekasi, Jawa Barat bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Ketua PSSI Erick Thohir, yang mana Prabowo di situ kapasitasnya sebagai Menhan dan juga pembina serta pengusung dari Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa ini berharap dengan adanya Akademi Sepak Bola ini dan juga turnamen Nusantara Open 2023, bibit-bibit muda calon atlet kebanggaan Indonesia nantinya bisa muncul dan terfasilitasi dan juga mampu bersaing di kancah internasional. Begitupun juga dengan atlet wanitanya, itu juga sangat didukung penuh oleh Prabowo agar mendapatkan fasilitas yang sama dan juga dapat bersaing di kancah internasional. Sementara demikian, Vena Maria, kembali ke Anda.